Ya, Bulog menggandeng Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia untuk mendistribusikan beras produksi Bulog. Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, mengatakan Bulog kini bekerja sama dengan Aprindo melalui MOU dalam pendistribusian beras. Dalam hal ini, Bulog dan Aprindo mendistribusikan beras medium dengan target masyarakat kalangan bawah. Strategi ini dinilai bisa menurunkan angka inflasi beras di daerah. Selain itu, Bulog juga akan memulai untuk memasuki industri retail modern dalam pendistribusian beras Bulog. MOU tadi adalah kerjasama Bulog dengan Aprindo ya, untuk kita bekerjasama dalam pendistribusian produk-produk Bulog, khususnya beras medium, yang sasaran kita adalah untuk kalangan menengah ke bawah. Karena kan retail ini ada di 34 provinsi dan 500 sekian kabupaten. Nah, dengan kerjasama inilah harapan kita.